Yes, anime. Wah, ternyata benar. Animasi kedua menghilangkan terpalnya. Mari kita cek bak belakangnya tulisannya tadi. Bah! Balik lagi di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau bawa True Canter Stand Up. Tercium aroma karena sudah lama kita tidak bawa Canter Stand Up ya. Kemarin-kemarin yang ya tahu sendiri ya King ya. Minimal boys lah masa ya, udah mau dipan A, B, C sampai Z ya. Dan kali ini saya mau bawa standaran. Apa yang keren dari mod ini? Apa yang keren dari truk standar kali ini ya? Ini keren autor modnya dari Vicky Crescent. Seperti biasa nanti judul kredit mod semua tak cantumin di deskripsi. Seperti apa sih ya? Sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan sama dimohon subscribe terlebih dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian udah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Oke, masih sudah ready sini ya? Kelihatan musuh pembuyutan kita sebuah trafik yang sangat megelin. Mungkin teman-teman yang udah ngikutin channel Kang Saman lama-lama atau dari dulu tahu ya nih. Ini si tanki yang sedang ngedim-ngedim. Ini kan yang ketemu nih, turak mas. Oke, di sini sudah ready truk Canter standar terparkir ganteng man. Oh, ganteng poli ya King. Elektis mas, elektis ya. Di sini aduh, aku wipernya belum tak matikan King. Oke, kita bawa jalan dulu aja, nanti reviewnya kita di akhir, karena ini saya adalah tadi ngekliknya di Bangkalan dan di Bangkalan ada stadion, kalau nggak salah stadion apa sih itu stadion ya, apa gor itu yang lumayan luas, jadi kita nanti review di sini saja. Dan seperti biasa saya kalau bawa nuansa standar ya kelihatan di sini, tapi nggak bisa gitu rasanya bawa yang benar-benar standar. Kali ini tak pasang livery yang lumayan boys, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, tak mati dulu wipernya, tadi nyala lupa mas, langsung aja karikan pertama untuk kalian. Di sini saya menggunakan transmisi otomatis ya, kayak otomatis, dan kalian harusnya bisa nebak kalau pakai transmisi otomatis itu kenapa ya, kayak pastinya tarikannya sangat enteng, enak naiknya cepet mas, jadi yos saset gas kes yo. Oke, kita buat jalan dulu ntar biar pandangannya enak geng ya. Sangat menggoda kita ya, sangat menggoda ya modnya. Dan Vicky Crescent ini setahu saya dia yang pakai suspensi real tracking ya, dan kelihatan di sini suspensinya sudah suspensi real mas. Waduh, centul mas ya. Spesialis omling seperti biasa, bawa Canter, bawa NMR, bawa apapun, waseh guys, wajib omling ya geng ya. Dan ini di Bangkalan kelihatan di sini speednya enak buat belok, buat gas-gasan ya, belok juga aman, suspensinya sangat waduh weh, piring mas ya, hati-hati mas ya, safety halal brother mas, hati-hati, kita harus sampai di gor dengan selamat karena ini belum di review. Oke, tetap di kita omlengin ya masih. Kelihatan di situ sebuah kepet yang bergoyang. Waduh, suspensinya enak geng. Buat teman-teman yang sedang carry cari Canter ya, buat armada standatan gitu ya. Ini rekomendasi sih ini sumpah. Nerah masih, sabar, santai, mangap. Gak ngerti masih. Oke, kita buat jalan lagi bawa Canter masih. Oh, enak ya ini suspensinya. Wih, lampu merah. Tenang geng, nerah. Truk tangki lah. Oke, energinya langsung berdiri. Dan beneran deh geng ya, nerak truk tangki. Aku beneran gak ruh geng, beneran gak ruh. Kameranya tadi di depan guys. Wah ngeki, wah. Dan sangat pas sekali di sini truk tangki. Aku sebedek ini mesti ketemu truk tangkinya. Dan tak terak tenan mas ya. Wes los, terapik is. Mang musuh pepuyutan ya geng ya. Los, kita langsung lanjutin jalan aja mas. Oke, kita lanjutin jalan. Di sini kayaknya hampir sampai kita di gor ya. Oke, jalan selanjutnya. Oke, kita ke kabin. Dan kelihatan sini speedometer, kelihatan itu ada kecepatan dan RPM berfungsi ya mas. Dan lumayan detail juga ini bagian kabinnya, dashboardnya, setirnya. Masalah detail, kayaknya dapat sini geng ya. Oke, di situ yang kurang kayaknya kaca bagian belakang, ada bentuk, ada 3D-nya tapi nggak ada kacanya. Coba kita nanti cek di animasi mungkin ya geng ya. Oke, langsung aja mari kita review truk Canter standar ya geng. Apa yang keren dari mod ini? Oh, dari depan di sini saya menggunakan livery. Bentar geng, aku tadi belum ini. Bentar. Belum ngecek judul livery-nya apa ya? Pikir livery-nya dari autor mod-nya nggak ada namanya guys ya. Tapi ini kalau di sini tulisannya Wiburi. Kok Wiburi guys? Widuri apa Wiburi ini kayak
tahu bisa komen kalau saya dikoreksi. Smart Truck of Luxurious. Anjay. Yes, karena temanya standaran di sini, bumper standar, lampu standar, glir standar. Lampunya segar norno ya, tapi tetap detailnya dapat masih elektris, maksudnya elektris. Ini mod free, jadi tenang aja buat teman-teman yang saya bilang tadi, jika sedang mencari armada standaran ya, buat armada-armada ini masuk ini modnya dan elek mantul. Rekomendasi kita geser ke sisi kanan. Weh, tetap nuansa standar tapi ya boys, karena livery ya. Di sini katingannya juga lumayan keren. Kredit livery nanti seperti biasa tak cantumin di deskripsi ya, Mas. Dan untuk teksnya fontnya rada sulit tapi yang bisa dibaca di sini Alfian Putra. Ya, Alfian Putra The Next Generation. The Next Generate. Waduh, bahasa Inggrisku bijipir, Mas. Oke, di sini full standar velg bumper pengaman. Aduh, kering ya, gatel. Nah, bumper pengaman di sini juga standaran palang minimalis seperti truk yang baru keluar dari karoseri, Mas ya. Dan bumper ini enggak tahu kok geter-geter, mungkin efek ini, geng. Suspensi real, Mas. Oke, kita geser ke sisi belakang agak gelap. Wah. Ini tercium sebuah kalimat, tapi sayangnya sedikit tertutup dengan terpal ya, guys ya, tertutup dengan terpal. Nanti kalau misal terpalnya bisa hilangin tak bacain, tapi harusnya kalian bisa nebak ya. Oke, di sini stop lamp belakang minimalisan standar, velg bentuk kotak ya, lampu standarnya masih. Dan di sini ada AC sedikit sih, lampu stop lampnya ada palangan-palangan pengaman sih, pengaman ini lebih tepatnya. Plat nomornya T6996MX, masih oke, mantul. Kita geser ke sisi kiri. Nah, katingannya cukup beda, sama sih kayaknya teksnya ya, kayaknya cuma fontnya mungkin yang beda. Oh, ini tulisannya juga generation. Oh, berarti bener kayak tadi generate itu generation ya. Wis toh, bahasa Inggrisku biji 100++, masih oke, ready. Yuk kita ke animasi. Yuk, animasi pertama, des, animasi pertama cut head kepala. Dan untuk tekstur mesin sebuah mod free yang terbaru yang keren pastinya. Wah, sudah 3D masih. Walaupun di sini tekstur warnanya masih abu-abu ya, tapi enggak apa-apa, geng ya, tapi ini udah keren pol, masih mod free aja ngarep dudu deh, ini udah keren pol. Dol bani-bani. Sasis masih. Oke, kinclong ya. Mantul. Lanjut kita ke animasi kedua. Des. Wah, ternyata benar. Animasi kedua menghilangkan terpalnya. Mari kita cek bak belakangnya tulisannya tadi. Bah. Gelap, geng, gelap. Tolong dibaca sendiri, geng ya. Tolong dibaca sendiri, gelap ya. Open. Tolong atus kawan saya. Gak tau coba biasa sendiri, kalian bisa jajah sendiri ya. Adik-adik di bawah umur ya, jangan dibaca, skip aja, langsung skip videonya. Oke, lanjut. Di animasi yang terakhir, animasi ketiga menghilangkan bumper pengaman palangan tadi, standaran tadi ya, guys ya. Jadi, yang depan juga. Jadi nuansa terondol ada di sini. Elektris terondoliawati, Mas. Oke. Depan, samping kanan, samping kiri, yang belakang. Oh, yang belakang tidak aman ya, geng ya. Oke, mantul. Lanjut ke bagian perlampuan, lumayan terang juga, lampu jarak jauh. Terang pol. Sudah tanya lain, wiper tadi sudah berfungsi ya, geng ya. Lampu belakang lumayan terang, lampu mundur juga nyala, mantul. Overall modnya keren. Buat teman-teman ya yang sebelumnya tadi sedang mencari armada standaran, keren mantul, yang suspensinya full sentul-sentul, ahli omling AC. Ini rekomendasi buat teman-teman ya, geng ya. Oke, Canter standar. Ini kalau dari saya baca outer mod ini versi 4 kalau nggak salah ya, geng ya. Dari outer mod, tapi nggak apa-apa, cek sendiri. Oke, mungkin sekian dulu kita review truk Canter standar yang sangat boy sekali, masih mantul pol. Ini mungkin ada templatenya, cek aja ini kalau kalian mau pakai custom livery juga bisa. Oke, status free seperti biasa, link download kredit mod semua saya cantumin di deskripsi. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan samaan dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian udah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.